cepat kembali. Hansa lakukan servis melambung tinggi. Bisa diselamatkan saja Nadia. Langsung saja Riyadi ke belakang. Cukup baik tadi melihat posisi satu yang kosong, namun Caca kembali berhasil mengamankan daerah rawannya. Riyadi akan bola Amelia yang tujuh. Oke guys, jumpa lagi dengan kami di channel YouTube kita, ada Polygon. Jangan lupa untuk di like, share, dan subscribe ya. Terima kasih. Dan ada pergantian pemain, nampaknya Aska masuk nomor punggung 23 dan Rizka keluar. Kali ini Amelia lakukan servis di set yang kedua ini. Oh, tidak cermat tadi pengembalian bola dari Porvas Junior sehingga poin pertama di menangkan oleh tim dari Gemilang A 1-0. Amelia lakukan servis. Baik kembali servisnya, namun ada resip yang cukup baik juga. Selamat saja Nindi kali ini, satu kesempatan. Ada Sakwina, ada kali ini Aska. Selamat saja Ibu Ati kali ini. Nindi angkat bola, berbahaya. Caca terlalu panjang keluar lapangan. Poin kedua untuk Gemilang A kali ini 2-0. Mau diputer-puter mainnya. Amelia lakukan servis terlalu panjang, nampaknya keluar lapangan sehingga poin berpindah saja kali ini menjadi 1-2. Firda lakukan servis melambung tinggi, ada Kansa di sana. Riyati selamat saja. Satu apes baik dari Ibu Ati, berhasil menambah poin menjadi 3-1. Berpindah bola kali ini Sakwina atau Ibu Mega lakukan servis kali ini. Terima saja kali ini Caca, langsungkan saja bola Amel. Rianti selamat saja Kansa kali ini. Satu kesempatan Nindi angkat bola kali ini. Nadia pelan tapi pasti ada TTT di sana. Atau Aska kali ini open spike, masih ada Caca. Miskomunikasi terjadi dari tim Ormas Junior atau anak-anak SMP pasti ini, sehingga kembali pundi-pundi poin saja bertambah untuk Gemilang A 4-1 kali ini. Sakwina lakukan servis, ada Caca di sana. Nindi angkat bola Nadia. Open spike Nadia. Bola-bola. Harus diulang rupa-rupanya. Ada bola masuk ke lapangan sehingga kali ini kembali poin masih tetap 4-1. Sakwina lakukan servis. Masuk rupa-rupanya, kembali poin demi poin bertambah saja untuk Gemilang A. Sementara menjadi 5-1 kali ini. Sakwina lakukan servis baik. Harus diulang kembali bola. Aduh, kembali ada bola masuk ke lapangan. Sehingga skor masih tetap 5-1 kali ini. Sakwina acang-acang lakukan servis. Sakwina lakukan sudah. Labuk tinggi. Tidak cermatnya di resip dari Firda sehingga kembali mudi-mudi poin saja bertambah untuk Gemilang A 6-1. 6-1 di set yang kedua ini setelah tadi di set yang pertama dimenangkan oleh Gemilang A. Kali ini coba bermain cepat Gemilang A. Ada Nadia, tidak cermat kali ini mendominasi set yang kedua kali ini Gemilang A atau tim tuan rumah dengan skor sementara 7-1. Dan time out diminta oleh tim dari Ormas Junior dengan skor sementara 7-1. Dan mungkin setelah saat ini kita akan break Jumat dulu ya. Mana laki emak? Oke, kita kembali ke lapangan. Sakwina lakukan servis, ada Firda di sana. Selamat saja Caca kali ini, ada Kansa. Rianti bisa selamat saja Amelia. Ada Nadia, tidak cermat tadi. Kembali satu buah kesalahan dari anak-anak Masti ini. Tidak bisa mengamankan daerah rawannya sehingga poin kali ini bertambah menjadi 8-1. Firda di sana. Selamat saja Caca, ada Amelia. Rianti masih bisa selamatkan Ibu Ati ke belakang. Cukup baik penyelamatannya, bisa diselamatkan tadi kali ini. Satu kesempatan, ada Rianti angkat bola. Aska tipe saja ke belakang. Nadia masih bisa selamatkan Firda kali ini. Satu kesempatan untuk Gemilang. Rianti angkat bola, siapa yang tuju? Amelia bisa diselamatkan ke belakang. Firda langsung saja bola. Ada Kansa kali ini. Amelia lakukan back attack. Oh, penyelamatan saja spek tadi ke belakang kali ini. Caca dibiarkan saja terlalu panjang keluar lapangan.
Hingga kembali pundi-pundi poin bertambah menjadi 9-1. Kali ini mencoba bermain cepat tim tuan rumah ini. Dengan skor sementara 9-1, kembali ada Sakwina ancang-ancang lakukan servis. Mama Sakwina ancang-ancang lakukan servis. Lakukan sudah. Namun ada Firda di sana. Amelia, Riyati, angkat bola. Terlalu tega tadi umpannya. Oh, tidak cermat pengembalian bolanya tadi dari Amelia. Sehingga berminta bola kali ini. Nadia lakukan servis. Ada Ibu Ati di sana. Angkat bola Kansa. Apel yang dituju ke belakang. Oh, kembali keluar lapangan. Sehingga poin saja bertambah untuk Formas Junior 3-9. Nadia, nomor punggung 10 lakukan servis. Oh, tidak cermat tadi pembacaan bola dari Ibu Ati. Sehingga kembali pundi-pundi poin pertama menjadi 4-9. Kali ini mencoba mengejar defisit ketertinggalan 5 angka. Anak-anak Formas Junior atau anak SMP dari Cimas 3 ini lakukan servis. Nadia, ada Amelia, angkat bola Riyati. Terlalu tega tadi, terlalu dalam nampaknya umpannya kembali sih. Coba paku serangan, angkat bola Aska. Tidak cermat tadi, satu open spike dari Aska. Sehingga kembali poin saja bertambah untuk Formas Junior menjadi 5-9 kali ini. Nadia lakukan servis kembali. Ada Amelia, ada Riyati kali ini. Kansa, baik dari satu open spike dari Kansa. Berhasil rupa-rupanya memindahkan bola menambah poin menjadi 10-5 kali ini. Memimpin 5 angka tim dari Gemilang A atau dari tuan rumah ini. Ada Riyati, sang center dari Gemilang A, lakukan servis cukup baik. Tadi ada Firda, dapat diselamatkan saja Nindi. Di pos saja kali ini, Hansa, Riyati, ada Ibu Anis, spike. Masih bisa ditahan kali ini. Coba bagus serangan kembali, Riyati angkat bola. Ada Kansa yang dituju. Cukup kesal dari Kansa. Maksud kami Aska. Sehingga bertambah saja poin untuk Formas Junior 6-10. Lakukan servis kali ini. Miss komunikasi terjadi di tim dari Formas Junior. Berpindah saja bola kali ini, poin menjadi 11-6, memimpin 5 angka. Ada Mama Aska kali ini, acang-acang lakukan servis. Tidak cermat tadi. Berpindah saja bola kali ini, poin menjadi 7-11. Mencoba mengejar bisik ketertinggalan 4 angka anak-anak dari Formas Junior. Ada nomor punggung 3 Caca ini. Lakukan servis. Terlalu panjang kali ini servis dari Caca, keluar lapangan berpindah bola kali ini, poin menjadi 12-7. Cak, bisa. Pergantian pemain. Kehelat ya. Oh, pergantian pemain kehelat ya. Sakwina keluar dan I masuk dari tim Gemilang A. Kita kembali ke lapangan, Kansa lakukan servis. Ada Caca di sana. Nindi angkat bola. Open spike. Oh, dilapan selapan saja kali ini. Coba bawa serangan Gemilang, angkat bola Iim. Tip ball saja kali ini. Oh, tidak cermat pengembalian bola tadi. Resip yang tidak cermat dari Alika. Sehingga kali ini berhasil. Bunyi-bunyi poin bertambah saja untuk tim dari Gemilang A atau tim dari tuan rumah dengan skor sementara 13-7. Memimpin 6 angka kali ini kan salah kupas servis. Ada Caca di sana. Nindi angkat bola. Siapa yang dituju? Miskomunikasi tadi dari Alika dan juga Nindi. Sehingga poin kali ini menjadi 14-7. Memimpin 7 angka di set yang kedua ini. Coba bermain cepat kembali. Kansa lakukan servis melambung tinggi. Bisa diselamatkan saja Nadia. Langsungkan saja Riyati ke belakang. Cukup baik tadi melihat posisi satu yang kosong. Namun Caca kembali berhasil mengamankan daerah rawannya. Riyati akan bola Amelia yang 7. Berhasil kali ini. Satu open spike dari Amelia berhasil menambah poin menjadi 15-7 kali ini. Kembali Mama Kansa ancang-ancang lakukan servis. Lakukan sudah. Lambung tinggi. Caca di sana. Nadia, Nindi maksud kami akan bola. Oh, tidak cepat tadi satu open spike dari anak-anak SMP ini. Sehingga kembali pundi-pundi poin saja bertambah untuk Gemilang A. Kansa lakukan servis, labuk tinggi, Nadia di sana. Tidak cermat di resip dari Nadia sehingga kembali pundi-pundi poin begitu cepat untuk Gemilang A 17-7 di set yang kedua ini. Lakukan servis, terima Nadia di sana. Nindi angkat bola, siapa yang tuju temannya di sana, bisa diselamatkan. Satu kesempatan untuk Gemilang kali ini, angkat bola Riyati. Amelia terlalu panjang Mel keluar sehingga berpindah saja bola kali ini. 8-17.
Mencoba mengejar bisnis ketertinggalan 9 angka. Anak-anak dari Pasti ini lakukan servis. Amelia di sana, Riyati angkat bola. Ibu Atis pas, bola tapi Pasti terjatuh. Tadi anak-anak dari tim Ormas Junior ini menunjukkan semangat 45-nya. Namun masih kali ini Dewi Fortuna berpihak kepada tim dari tuan rumah Gemilang A. Ibu Adi lakukan servis. Baik tadi servisnya, ada Caca di sana. Coba bangun serangan, angkat bola Nadia yang dituju. Namun bola terlalu dalam, kali ini kesempatan untuk Gemilang. Ibu Iim, oh dapat ditip kali ini. Dikembalikan saja bola kali ini. Riyadi angkat bola, siapa yang dituju? Baik tadi satu. Back attack dari Aska berhasil menambah pundi-pundi poin menjadi 19-8 kali ini. Orang gede ajakan lagi. Ibu Ati lakukan servis. Rating tidak cermat tadi dari anak-anak SMP ini, sehingga kembali begitu cepatnya pundi-pundi poin bertambah untuk tim tuan rumah 28. Ibu Ati lakukan servis cukup baik. Tim out. Kenapanya tim out diminta oleh tim dari Format Junior di skor sementara 28. Oke, kita kembali ke lapangan. Ibu Ati, kembali berhasil menambah pundi-pundi poin es didapat oleh Ibu Ati dengan skor sementara 21-8 kali ini. 4 angka tersisa untuk tim dari tuan rumah Gemilang A. Ibu Ati kembali lakukan servis. Baik servisnya. Ada nomor 8 dari Ormas JR. Tidak cermat tadi Firda. Nampaknya Pina, ya pemain yang baru masuk ini. Ada Nadia kali ini ditarik keluar dari tim Ormas Junior. Kembali Ibu Ati acang-acang lakukan servis. Baik tadi servisnya diterima dengan baik oleh pemain yang baru masuk ini. Firda langsung saja ke belakang. Ada Aska di sana. Riyati angkat bola. Iim, open spike. Satu open spike dari Iim. Berhasil menambah pundi-pundi poin menjadi 23-8. Match point kali ini bertambah untuk Gemilang A atau tim dari tuan rumah. 23-8 kali ini Ibu Ati. Kembali acang-acang lakukan servis. Baik tadi servisnya kembali. Game point dan ace dapat oleh Ibu Ati dengan skor sementara 24-8 di set yang kedua ini. Kembali Ibu Ati lah acang-acang lakukan servis. Lakukan sudah melambung tinggi. Ada Caca di sana. Nindi angkat bola. Ada pemain yang bermasuk open spike. Tip ball saja. Ada Iim. Riyanti angkat bola. Miss komunikasi tadi terjadi sehingga berbeda saja bola kali ini. Poin menjadi 9-24. Kali ini pemain yang baru masuk nomor 8, Vina acang-acang lakukan servis dari Ormas Junior. Vina lakukan servis melambung tinggi. Ada Ati di sana. Aska kembali kepada Ati. Back attack tadi. Baik, cukup manis tadi. Back attack dari Ibu Ati lah kembali menyudahi set yang kedua dengan skor 25-9. Ayo, tadi mah dekat. Sekali deh bisa.